kasih insya Allah, ya kan? Kalau kita lancar, saya akan ngomong dengan pihak rumah. Kalau misalkannya tidak ada kelancaran, kita mungkin kita lakukan kemarin karena mau ada pilpres gitu ya. Mudah-mudahan tapi dengan kita harus ikut semuanya, ya kan, namanya pedagang ingin laku kan. Kalau misalnya di tempat yang sepi tidak akan laku, iya harus seimbang lah, harus seimbang gitu ya. Nantinya mungkin pertama mungkin melaksanakan angkot, perubahan angkot, tapi mudah-mudahan yang saya harapkan pada ikhlas. Jangan perlu ada ini, jangan.